kan sudah lakukan komunikasi ya. Waktu itu Pak Kapolri melaporkan juga Komisi 3 terkait kesiapan dan sudah lakukan rakor dengan seluruh Kapolda se-Indonesia. Bahkan Kapolda-Kapolda yang mungkin hampir setiap provinsi ada yang pilkada. Intinya maklumat Pak Kapolri itu tentang netralitas anggota Polri, pasti sekaligus dengan anggota TNI. Dan Pak Kapolri sudah menekankan terkait pengamanan semua di Polres maupun Polresta, bahkan struktur paling bawah di Polsek, untuk betul-betul membantu biar pilkada serentak ini terselenggara dengan aman, damai, dan bisa terjaga keabsahan dan kejujuran dalam proses pilkada ini ya.